Tat. Ah, ikuti KM FM nak mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Dato' Engineer Haji Muhammad bin Dalib, pengarah bahagian kejuruteraan automotif JPJ Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syafiq. Alhamdulillah. Assalamualaikum juga untuk Siti. Salam satu Malaysia. Salam kepada semua. Salam kepada negara kita. Salam untuk peminat-peminat M-Tech. Itu yang paling mahal. Tanpa mereka, siapa saya? Mereka minat. Minat apa yang saya kata. Dan mereka ikut apa yang saya cerita. Dia akan mencantikkan satu statistik kocik dia yang terbaik. Okey. Jimat duit tak payah sama Ya, Datuk. Jimat nak kocik. Kocik jimat. Eh, Datuk, bukan statistik nyawa ya, Datuk. Bukan. Duit juga, Datuk. Kocik. Tak payah repair kereta kalau ikut. Tak payah repair. Saya. Kurang pergi ke workshop. Kurang mati tepi jalan. Langsung tak mati tepi jalan. Dan sampai ke destinasi dengan selamat dan dengan jimat. Dan yang terakhir dengan jimat. Jimat penggunaan bahan bakar. Jimat penggunaan pergerakan tayar. Jimat penggunaan brake pad. Jimat segalanya. Jadi kocik itu paling selamat. Dan semua tips tu Syafiq, tak semua pomen ataupun bengkel akan cerita. Datuk Engineer Muhammad bin Dalib yang akan cerita. InsyaAllah. Banyak tips sebenarnya yang Datuk nak sharekan pada kita. InsyaAllah. Petang ni nak cerita tentang apa, Siti? Pernah tak Syafiq bawa kereta, tiba-tiba dah pandang dah ni, cermin depan, cermin sisi kiri kanan, rasa clear, tak ada motor, tak ada kereta, tiba-tiba tum. Ada yang tak nampak. Maknanya ada di kiri kanan, ada yang terlepas pandang ke tu. Jadi topik kita blind spot ataupun titik buta. Macam mana tu, Datuk? Blind spot, titik buta, titik mati, macam-macam lah kan. Ada yang diistilahkan, tapi paling senang sekali blind spot lah. Okey. Memang ramai pemandu-pemandu kita mengetahui perkara ini, tetapi tidak mengamalkannya. Kenapa? Kerana katanya mungkin terlupa, nak cepat, gopoh-gopoh, stres pemandu. Lantaran itu, dia mencatatkan statistik. Tadi mencatatkan statistik yang terbaik, kociknya. Tetapi yang ini statistik kemalangan. Kerana itulah, setiap pemandu mesti duduk pada kenderaan mereka dengan berkeadaan ergonomic system. Maksud apa tu maksudnya? E-R-G-O-N-O-M-I-C-S, ergonomics ni adalah dipanggilkan keselesaan pemandu. Bagi yang memandu, duduk dengan betul, pegang steering dengan betul. Betul. Dan untuk penunggang, keselesaan penunggang. Ada yang duduk macam bontot, dia nak tinggal sikit je duduk atas motor. Ada yang duduk betul-betul kaki letak atas belakang, kaki letak belakang, terbang macam nak jadi Superman. Jadi yang ini semuanya tidak mengikut ciri-ciri ergonomic system. Apabila kita tidak mengikut ciri-ciri ini, kita akan jadi stres. Jadi dengan kita memandu secara ini, kita akan menjadikan tekanan kepada diri kita sendiri. Jadi lantaran itu, kita tidak terlupa, tidak mengingat. Nak tengok blind spot. Apa yang dipanggilkan blind spot? Blind spot adalah titik mati atau titik hitam ataupun titik tak nampak. Bagi yang rabun ke, titik rabun ke. Jadi dia berada di sebelah kanan 5 darjah, di sebelah kiri 5 darjah. Pemanduan kita nampak 170, tetapi 10 kiri 10 kanan itu adalah blur area, kabul. Yang kita nampak betul-betul depan ni. Jadi kalau kita tengok kereta di bahagian depan ketika kita memandu, bererti 5 darjah kiri, 5 darjah kanan ni kita kena toleh kepala kita untuk pemandu. Dengan menggunakan ergonomic system, kita memegang steering, tangan kanan di jam 3, tangan kiri di jam 9, untuk kita menolehkan kepala ke kanan 5 darjah, ke kiri 5 darjah, dengan keadaan selamat, jimat dan cepat. Kalau kita mengharapkan cermin pandang belakang bahagian tengah, ia tidak mencukupi. Dia masih lagi ada. Ada yang pandang cermin kiri, sisi kiri, cermin sisi kanan, di luar pun masih tidak mencukupi. Ada alat-alat aksesoris yang taruh, yang jenis bulat, wobble dia panggilkan. Ada yang tambah lagi sana, tambah lagi sini, untuk nak memberikan pandangan 180 darjah. Mustahil. Kerana pemandangan view yang menggunakan kanta tidak dapat mengesan berapa jarak
kenderaan di kiri, kanan dan belakang. Saya. Tetapi bagi cermin pandang belakang bahagian tengah, yang dekat tengah-tengah tu, yang kita pula-pula tu, yang itu memberikan jarak. Kerana bila kita tengok sengen, cermin tersebut terdapat line. Di mana line yang tengah sekali bererti kita nampak kereta tu penuh di dalam cermin. Itu berada 10 meter di belakang kita. Bila kita pergi kepada line nombor 2, dia dah ada 8 meter. Dia pergi line nombor 3, 5 meter. Dia pergi line nombor 3, lepas 5, 3 meter. Say. Yang kita hanya nampak bumbung dan cermin besar depan. Bagi kenderaan belakang kita, dia antara 1 hingga 5 meter. Tak lebih-lebih 1 hingga 3 meter. Itu dia. Jadi, anggaran untuk cermin pandang belakang bahagian tengah, itu dia bagi mereka yang nampak. Yang ada perkataan on-off noddles tu, knob tu kita kena alih. On the day driving, off on the night driving. Ramai yang tak tahu guna function benda tu juga. Sebab kita letak tangan ni mungkin tak dapat tengok kan. Tapi tak apa. Yang cermin pandang kiri, sebelah kiri tu, angle dia masih ada titik hitam atau blind spot. Dia tetap ada. Jadi kesemua ini adalah perlu ditoleh. Tolehnya jangan lama-lama. Kalau kita toleh lama-lama, nanti depan bagaimana? Accident. Go to Paris. Jadi jangan kita tengok lama-lama. Hanya jeling aja. Ada dengan tidak. Itu sebabnya blind spot ini penting kepada pemandu untuk kita memandu dengan keadaan selamat dan tidak mengganggu kenderaan sebelah kanan atau sebelah kiri. Itu sebab kita selalu syorkan mengikut speed kelajuan. Bila kita memandu di lorong satu, lorong tengah, lorong paling laju. Jadi kalau kita memandu dengan menukar lorong tanpa memberi isyarat dan tidak melihat blind spot 5 darjah, ini adalah mengundang kecelakaan dan mengundang statistik. Itu sebab kalau tengok, ada kereta langgar pintu. Ada kereta langgar cermin. Cermin tu kulai. Itu semuanya dia tidak melihat 5 darjah yang blind spot ini. Kenapa dekat roundabout boleh accident? Kenapa di sempang boleh accident? Kenapa ini boleh berlaku? Jalan lurus tapi boleh accident. Kerana jalan lurus boleh accident, menukar lorong tanpa isyarat, blind spot tidak diamalkan. Terbabit dalam kemalangan. Roundabout, bulatan, mana-mana lubutan, terutama bulatan segambut ni yang kita lalu depan ni, selalu kerap accident kerana dia memerhatikan kenderaan dari sebelah kanan. Tetapi dia tak tengok kenderaan depan. Bam, langgar belakang. Di trampol, di traffic light atau di tepi junction. Hijau je, cepat-cepat nak jalan. Tapi jalan, dia terlupa yang depan tu bergerak. Di kiri asyik ada lagi budak. Itu sebab dia, jangan kejar lampu isyarat ni. Jangan kejar. Ada orang nampak hijau, kejar. Sampai kuning, tak nak berhenti. Jalan juga merah. Budak motor cross. Berdebung bunyi dia. Itulah. Dan yang ketiga, sempang. Kenapa sempang perlu kita selekoh, perlu lampu isyarat? Perlu kita taruh toleh kepala ke kiri, sempang kiri, ke kanan toleh kanan. Jangan ke kiri sempang, kita toleh kepala kanan. Payah. Yang itu kita nak tengok kenderaan yang datang saya dari kanan. Sebab kita nak masuk kiri. Tetapi sempang kiri kita kena tengok sebelah kiri dulu. Baru kita boleh tengok kanan. Dan clear, baru kita boleh pergi. Yang inilah yang menyebabkan kemalangan berlaku kerana tidak mengamalkan blind spot itu. Itu bagi kereta. Bagi motosikal, bila kita pakai lampu apa topi keselamatan ataupun crash helmet, kita ada tebing bibir helmet. Pemandangan tidak lagi dah 170. Dia dah terhad. Di mana 10 darjah kanan, 10 darjah kiri, dia telah menjadikan blind spot. Jadi untuk motosikal, kenapa motosikal berlaga dengan motosikal? Kalau motosikal dilaga oleh kereta, memang biasa. Kenapa motosikal berlaga dengan motosikal? Sebab dia main ke kiri ke kanan dah lah tak bagi signal. Menukar lorong dengan secara mengejut. Jadi kawan yang datang ni pun tak nampak, dia pun sama-sama tak nampak. Itu sebab kita tengok motor dengan motor berlaga. Jadi jangan heran kerana blind spot untuk motosikal lebih besar
daripada kereta. Jadi total view hanya untuk motosikal 160 darjah. Dan 10 kiri 10 kanan perlu dilihat, perlu ditengok, perlu diperhatikan. Dan jangan suka kejar lampu isyarat. Kenapa kemalangan berlaku, mudah berlaku di lampu isyarat? Kerana kejar traffic light, lampu isyarat warna hijau. Yang dia terlupa bagi traffic light atau lampu isyarat yang mempunyai indikator time base yang ada nampak selagi pada 30, 29, 20, semua tu, itu adalah saat untuk dia hijau. Dan bila dia tukar kepada green, dia tidak akan terus kepada merah. Jadi bagi masa ini, saya syorkan kepada pemandu-pemandu, jangan kejar traffic light. Anda akan dikejarkan ke tempat lain. Allah. Datuk, satu lagi, kalau kita sebut blind spot untuk pendengar motosikal, Datuk. Hari-hari ini, bukan kata hari ini, Datuk, kerap kali berlaku apabila kenderaan motosikal dia berlaku kemalangan di lorong kecemasan apabila ada kenderaan berhenti di lorong kecemasan, Datuk. Betul. Dan kalau berlaku ni, Datuk, memang kematian akan berlaku. Betul. Sebab yang laju, impact pada yang berhenti. Yang berhenti tak ada apa-apa. Yang impact itu akan bengkok, termasuk fork, termasuk tayar, rim, semua, dan penunggang akan terbang. Betul. Kerana kereta berhenti. Jadi kenapa dan mengapa ini? Ada pemandu-pemandu kereta yang memberhentikan kenderaan mereka kerana rosak di lampu kecemasan, di lorong kecemasan, tidak memberikan isyarat, iaitu tidak memasang tiga segi merah, dipanggilkan triangle safety. Tak ada safety triangle. Tiga segi merah amaran tu kena dipasang 5 meter di belakang kenderaan. Saya. Dia tidak memamerkan itu. Kedua, dia pamerkannya tayar spare letak atas jalan. Branches, dahan-dahan pokok. Ada baldi pun dia taruhnya. Ada kasut buruk pun dia letaknya di sana. Pacak dengan daun. Itulah kreatifnya. Jadi sebenarnya apabila kita meletakkan kenderaan di bahu-bahu jalan, perlu memasang hazard light. Itulah guna hazard light keempat-empat lampu isyarat menyala. Bukan waktu hujan pasang hazard light. Pemandu di negara kita banyakkan memasang lampu isyarat di waktu traffic light, ada waktu hujan lebat. Pasang traffic light tak perlu, hujan lebat pasang lampu sahaja. Jangan pasang hazard light. Pasang hazard light memberikan silauan, kilauan sinaran kepada pemandu belakang. Itu cepat dan, accident. Yes. Sebab bagi mereka yang menggunakan cermin mata, dia akan nampak blur. Bila kelip-kelip-kelip ni, dia terus jadi blur. Dia jadi gabun. Bila dia jadi gabun dalam warna oren dan warna hujan yang turun bukan putih. Jadi dia jadi blur. Jadi ini dia tak nampak lain putih. Bila dia tak nampak lain putih, dia kereta depan break, dia break mati. Break mati dalam hujan, kenderaan mesti golongso. Walaupun ada ABS, walaupun ada LSD, walaupun ada SRS, semua dia akan golongso juga. Kerana hujan, getah, cengkaman, dia akan menolak. Selamat ke Paris. Datuk, sudut penglihatan penunggang motosikal, Datuk, apa yang kita perlu beri perhatian jika kita bawa motor di lorong yang kecemasan ni? Itu dia, kepada semua penunggang-penunggang, ingatkan diri sendirilah pertama. Sebab diri sendiri pun menunggang juga. Tidak boleh terkecuali bagi penunggang motosikal, mesti ada cermin pandang belakang sekurang-kurangnya satu. Mesti kena ada? Mesti kena ada. Okay. Sekurang-kurang dia satu. Kalau baik, dua-dua kiri dan kanan. Betul. Kerana penunggang motosikal tak ada cermin tengah. Dia ada cermin kiri dan kanan. Sekurang-kurang dia satu. Yang paling bagus sebelah kanan. Sebab belah kiri memang safe. Jadi apa yang perlu di sini, pemandangan view dah jadi kecil. Dengan tanpa cermin pandang belakang, lagi teruk untuk dia menoleh. Dia toleh je, kereta depan berhenti. Habis. Terbanglah budak motor ni. Nak toleh tu pun, kalau beberapa second pun dah kira lambat. Dah cukup lambat tu. Itu sebab bantuan yang diberikan oleh cermin pandang belakang ini sangat menjimatkan nyawa, menjimatkan masa. Jadi kita toleh pandang belakang, zoom masuk balik. Dengar begitu pantas. Ada kala helmet yang bagus, kita boleh dengar bunyi
kenderaan yang laju, kenderaan yang datang dari belakang. Tapi ada jenis-jenis helmet dia langsung tak ada bunyi untuk berikan ni. Ini bergantung kepada masing-masing lah kan. Kau ada kocik-kocik-kocik. Nak beli helmet macam mana kan? Ada helmet, semurah-murah helmet RM60. Tapi adakah dia selamat ataupun tidak? Kadang-kadang dia itu helmet ada untuk bawa basikal. Jadi helmet bawa basikal bukan bawa motor. Lain tau. Ada. Ada saya jumpa helmet basikal bawa naik motor. Saya ketawa je. Tapi semalam saya tengok ada satu motor besar. Memang naik motor terus tak pakai helmet. Dan saya nak cakap dekat dia, "Hello brother, kepala ada cop sirim ke?" Tapi oleh kerana dia naik motor besar, saya naik motor kecil. Jadi saya diam je lah. Tapi lah kau, motor kau aku jual lelong dengan motor kau kan. Biar je lah dia. Keselamatan minta, penting ya, dia tu. Minta Allah selamatkanlah dia. Amin ya Allah. Allah selamatkanlah dia. Jangan catik statistik kan. Okay. Itu dia tentang tajuk kita hari ni, blind spot. Boleh tanya kita, boleh. Apa saja berkaitan dengan kenderaan atau berkaitan dengan JPJ, transaksi apa yang nak ditahukan, boleh hubungi kita di talian Konti 0362051500 atau di FB. Tonton kita di FB Go Live di IKIM FM. Betul, letakkan juga soalan anda di ruangan komen itu. Dan juga boleh terus hubungi kami menerusi di WhatsApp Konti IKIM FM 0112900404. Ya, kita raikan dulu. Dah berkelip-kelip lampu Konti handphone, telefon Konti kita dah penuh. Sabar sekejap lagi. Okay, saya akan ambil panggilan anda. Okay, kita raikan dulu. Yang pertama berkongsi sebelum pukul 3 lagi, 2.51 minit petang, pendengar kita Ali Ahmad bertanya, "Dato', apa perlu dibuat jika penggunaan petrol didapati lebih kuat dari biasa?" Oh, betul saja. Itu tak ada masalah. Kerana apabila kita automatically, apabila kita lambat servis, kenderaan kita dah sampai servis, kita lambat, penggunaan bahan bakar, garanti lebih. Garanti lebih. Bila lambat servis. Kedua, apabila kita punya dipanggilkan CDI. Kalau orang kampung panggil contact point dah. Tapi dia tak ada contact point dah, CDI. Apabila CDI lembap atau basah, ini akan menggunakan bahan bakar lebih. Yang ketiga, apabila palam pencucuk atau spark plug. Dalam 4 spark plug atau 3 spark plug, 1 spark plug basah atau 2 spark plug basah, memang akan gunakan bahan bakar berlebihan. Ini ada 3 fakta utama bagi mereka yang ini berkaitan dengan penggunaan bahan bakar yang berlebihan. Baik, itu soalan yang pertama. Soalan kedua, Datuk, ada yang bertanya, "Saya ingin bertanya, apakah sebab dan kesan absorber bocor? Adakah ianya boleh dibaiki atau ditukar terus dengan yang baru, Datuk?" Itu memang nak di-repair boleh. Shock absorber ni, dalam dia ada spring, ada oil seal. Ada kala, kalau kita baik boleh, dia dah jadi reuse. Jadi, kos dia nanti dia akan datang balik. Tapi, vibration, tekanan dia tu tidak akan mencapai apa yang seperti original. Tapi, adalah lah lebih baik pergi beli baru satu. Boleh servis, dia punya kos nanti habis-habis sama. Lebih baik pergi beli saja satu. Tambah sikit beli baru, Datuk. Betul. Itu dia. Okey, Nur Hanif di FB Go Live Wiki FM bertanya, "Datuk, adakah pihak JPJ ada mengambil tindakan terhadap pengguna yang memasang fog light belakang sepanjang ataupun semasa waktu memandu sehingga sangat menyilaukan pengguna lain, terutama waktu malam, Datuk?" Betul, tepat sekali. Memang ada fog light kepada semua kereta. Tetapi untuk negara kita, dia tidak di periksa, tidak dipentingkan. Kerana negara kita adalah dua musim, hujan dan panas. Negara yang punya empat musim, dia mesti ada. Sebab dia ada kelabus. Kelabus ni yang menyebabkan sebelum saji atau cat ice untuk menyebabkan sinaran sewaktu malam. Atau kerana negeri yang negara yang siang pendek, malam panjang. Ada masa malam panjang, siang pula pendek. Jadi negara-negara seperti ini, dia perlu fog light
supaya kenderaan yang bergerak akan nampak dilihat dari sejauh 400 meter. Jadi untuk negara kita, kalau orang yang pasang tu, dia bukan direct dengan lampu. Dia ada satu lagi option button untuk pasang fog light. Jadi mereka tu terpasang sekali. Terpasang sekali. Dia bukan pada level yang sama. Tidak. Dia ada option level. Jadi kadang-kala dia dah biar, dia terpasang sekali di waktu hujan. Kalau dipasang waktu hujan, tak apa. Sebab dia warna merah juga. Dia bukan warna lain. Warna merah. Yang tak boleh ni pemasang lain daripada warna merah, putih dan amber. Yang banyak ni pusing warna biru. Pasal warna biru mana boleh. Warna hijau ada. Warna kuning ada. Lain itu Dato' kan? Tak boleh. Yelah Dato'. Okey Dato', kita ada soalan di talian konti Kim FM 0362051500. Silakan dengan soalan anda. Saya Ahmad daripada Pendang, Kedah. Saya nak tanya, saya ada kereta Proton Saga 1.5i Auto. Saya nak tukar dia punya gearbox tu ke gearbox Wira 1.0 ataupun gearbox perdana. Adakah boleh? Itu siasatan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Dato'. Syukur Alhamdulillah boleh. Kerana kereta 1.5S dah usia hampir-hampir 20 tahun lebih. Memang boleh. Tetapi kalau bagi saya, kita cari mekanik yang bijak, yang bagus, dia boleh overhaul. Walaupun dia auto, dia boleh overhaul sebab di dalam transmission tersebut, selepas tuck water, dia ada plate, flush plate, pressure plate, glass plate, pressure plate, glass plate, pressure plate. Sama ada 7-9 atau 9-11. Jadi boleh di repair, boleh di service. Dan berapa pressure, berapa laluan lock, semua boleh service, semua boleh repair. Jadi pendek kata, general overhaul transmission lebih baik daripada beli baru. Tapi kalau ada duit nak beli baru, reuse lah, terpakai, boleh lah. 1.6, 1.8. Sebab dia 1.5, kalau bagus kena cari 1.5. Jangan cari 1.6 atau 1.8. Bukan pasal apa, nanti enjin kita berderam, tinggi, kereta tak pergi. Untuk apa? Sebab dia perlu menembak, dia panggilkan open gate atau buka pintu. Dia setiap buka pintu, dia pintu 1, di 2, di 3, di 4, dia ada berapa pressure baru dia buka gate. Tak cukup pressure, dia tak buka gate. Jadi dia akan menderam you. Angkat je minyak, dia masuk gear. Jadi rugilah. Bahan bakar akan guna double lah. Okey Dato', satu lagi panggilan yang kita nak raikan dari rakan-rakan pendengar kita. Silakan. Assalamualaikum Dato', saya Hadi dari Kuala Lumpur. Saya ingin tanyakan satu soalan mengenai kenderaan saya. Dia brake pump saya selalu bukan selalu, maknanya kerap bocor. Pada 6 bulan bocor. Apa disebab apa yang menyebabkan dia bocor Dato'? Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Brake pump ya. Jangan tersilap, yang ada pada tayar tu itu brake clipper. Brake pump dekat dalam compartment engine, selepas master brake pump ada satu lagi silinder yang panjang dan ada dua pipe, satu front pipe, satu rear pipe, dan ada reservoir untuk taruh brake fluid. Kerana apa dia ni bocor? Yang pertama sekali, material yang masuk dalam ni, spring dan plunger untuk lock dalam tu ada seal. Dia panggilkan oil seal. Bila dia pasang terlalu rapat, size dia, dan di bibirnya di bahagian dalam, dia ada lubang-lubang, ada parit-parit. Jadi seal ni tadi akan pergi ke kiri, akan pergi ke kanan, dia akan bergerak, menyebabkan seal ni koyak. Luka. Bila seal koyak luka, kita tekan brake sampai dah nak bawah. Baru kereta nak berhenti. Lama kelamaan tekan brake, kosong je dia. Tak ada brake dah. Bunyi macam brake. 3 kali kena pump. Baru dapat brake. Feel brake. Tetapi dia lambat cengkamannya. Ini adalah akibat daripada. Apa yang saya nasyurkan, pergi saja tukar the whole set pump tu. Terus saja dekat potong kereta. Beli. Use part. Boleh. Tak ada masalah. Model yang sama ataupun
pump tu ikut kepada brake master pump yang hitam besar tu, ikut pada super. Tetapi kalau brake silinder yang ada pada tayar tu, brake caliper, yang brake caliper dia pada satu, pada pipe terus pergi kepada piston. Jadi piston akan menolak brake pad, brake pad akan berlaga kepada brake disc. Kalau itu yang bocor, tak ada masalah, sebab dia ada satu je ring besar, dia panggilkan oil ring to the piston. Jadi bila dia tolak, minyak akan keluar. Jadi tukar saja. Itu boleh nampak terus dekat brake caliper kita berair atau berminyak. Okey. Itu soalan yang dijawab oleh Datuk. Kita nak ke FB Golai, Vicky FM. Saido bertanya, Datuk, adakah apakah prosedur decarbonize, maksudnya masukkan gas hidrogen ke dalam enjin untuk membuang karbon di dalam enjin supaya pistonnya baik untuk kereta? Apa saja yang kita masukkan, sama ada kita nak masukkan oil treatment lah, injection oil treatment lah, tak tahu apa saja dalam je, kau nak mencuci. Cuci dengan tangan, cuci dengan washing machine, center, cuci dengan washing machine, side, cuci dengan washing machine manual. Mana yang paling bersih? Pergi center. Kalau saya lah. Pakai tangan Datuk. Betul, tepat sekali. Dengan tangan lah yang paling bersih. Sebab tangan akan nampak tahu sabun. Berus. Kita tengok bersih. Tak bersih, berus lagi. Bersih. Gosok lagi berus. Bersih. Kalau dengan mesin, tekan batannya. Kedai. Tit. Dah siap. Angkat pergi jemur. Bila nak pakai, dekat kola ada hitam lah. Dekat tangan ada hitam lah. Macam mana tak cuci, basuh lagi sekali lah. Sama seperti kereta. Kata kalau kita masuk kan barang apa-apa pun oil treatment, tidak sama seperti kita buat general oil. Tetapi untuk pakai sementara boleh. Ya, kalau hantar kedai, kat center dia? Sama je. So, lebih elok buat sendiri? Sama saja. Sendiri kita akan buka general oil. Bila cukup RM150,000, RM200,000, kita buat general oil. Dia akan balik-balik seperti biasa. Kacau wali ni suka kacau lah. Kacau wali bagi mereka-mereka yang kenal kereta, tahu kereta, dia jaga kereta dari arah day yang pertama sampai ke RM200,000 ke RM250,000 ke, langsung tak ada masalah. Dia punya performance akan maintain sebab dijaga. Maintenance penyelenggaraan dijaga. Jaga penyelenggaraan kenderaan, dia akan menguntungkan kocik. Okey, kita nak rehat seketika. Kita akan sambung lagi lepas ini. Teruskan setia bersama dengan kami selepas ini. Ya, kita kembali sana ini dan kita nak raikan lagi soalan daripada pemanggil kita di talian. Silakan bersama dengan siapa tu, Syafiq? Saya. Silakan dengan soalannya. Assalamualaikum. Saya Siti dari Kuala Lumpur. Saya ada dua soalan. Satu mengenai cermin cuci motor. Jadi sekarang ni memang wajib untuk pakai cermin cuci. Bagaimana kalau kata kita ada helmet yang agak canggih lah, maknanya dekat visor tu, daripada dalam si pemakai tu kita dapat tengok trafik di belakang, maknanya kita tak payah toleh ke kiri atau ke kanan. Daripada visor tu sini kita boleh tengok trafik di belakang. Jadi bagaimana masa tu, adakah kita perlu gunakan cermin cuci juga atau macam mana? Cermin sisi. Cermin sisi ni, dia cermin sisi untuk motosikal. Bukan dekat helmet. Tapi ini satu baru je idea ni. Cermin dalam visor tu ada cermin. Macam mana angle yang dia nak dapat 5% ni yang dalam tu. Sedangkan dia adalah loop. Loop ni cermin ni. Visor tu. Bulat. Macam mana dia nak dapat tengok belakang? Jadi kalau pada motor, dia memang cermin. Dia adalah komponen yang wajib ada pada motosikal. Tak ada pada motosikal, memang saman 300. Cermin pandang belakang pada motosikal mesti ada sekurang-kurang dia satu. Sekurang-kurang dia satu. Tak ada, memang kena saman. Jadi kalau pasang pada helmet, dia buka pada motor. Dia dah terkeluar. Tetap kena saman. Tetap kena saman. Walaupun view yang ada, yang pemanggil kita tadi cakap, pada visor. Visor tu dia nak pasang. Dia tengok bas, tengok pada kereta, kenapa dia terjulur keluar. Dia punya side rear view mirror, kenapa dia duduk dekat luar. Sebab nak dapatkan refleks balik pantulan mata kita tengok dan objek yang ada kat belakang. So kalau dalam wobble bulat macam ini, dia nak tengok belakang kat mana?
saya tak nampak. Saya tak nampak. Visor, dalam visor ada cermin. Kalau ada, mungkin satu teknologi baru lah. Saya belum nampak lagi. Nanti kalau dah nampak, baru saya boleh ulas lah. Saya. Okey, baik. Seterusnya, Muhammad dari Penang nak bertanya. Kalau kereta kita on aircon, timing enjin jari tak stabil. Bila off aircon, okey balik. Apa puncanya, Datuk? Off aircon tak stabil. Ya. On aircon baru dia stabil. Sebab bila kita on aircon, vacuum akan ambil oksigen. Iaitu NO, dia akan ambilkan udara. H2O, dia dah campur dengan angin. Jadi, engine idling speed akan dapat static. Kalau kita off je aircon dia, turun naik. Kerana kemasukan angin ke dalam combustion area melalui EFI, electronic fuel injection system, tidak seimbang. Jadi dia perlu balik ke workshop. Dia panggilkan tune up untuk dapatkan satu bahan bakar 12.5 angin. Tu dia. Okay, Khairul Anis di FB Go Live. Okay, Datuk, minyak enjin dah bercampur dengan bercampur radiator. Apa kaedah terbaik untuk cuci radiator yang dah bercampur minyak tu? Ini adalah akibat daripada overheat. Okay. Apabila overheat, lorong-lorong air, air adalah satu dipanggilkan yang paling penting, cooling system, sistem penyejukan. Kedua, minyak pelicin. Sistem penyejukan. Jadi dua-dua ni dia dah bercampur masuk ke dalam radiator akibat keretakan daripada sama ada daripada silinder head ataupun blok ke silinder head. Jadi yang paling senang sekali kena buat general overhaul untuk test pressure mana tu retak dekat arah mana. Kalau silinder head tu retak, boleh beli silinder head baru, tak ada masalah. Kalau blok tu retak, kena beli blok baru. Kalau tak dapat kesan, cuci lagi sekali, pasang balik, keluar juga minyak ke dalam tangki, enjin kena tukar. Pasal dua kali, tiga kali kerja, akan jadi rugi. Banyak kerja duit lagi. Itu sebab, saya selalu maklum, jangan suka campur minyak pelicin. Minyak pelicin tak boleh campur. Hari ni pakai A, lain sekali servis pakai B, lain lagi servis pakai C. Dia akan memendekkan jangka hayat enjin. Saya kalau kaya buat. Okey. Okey, berikut ada rakan kita yang bertanya. Datuk, dia memakai motor Suzuki Cup bila jalan laju dan bila kita slow, exhaust meletup. Betul. Dan banyak mekanik cuba baiki tapi tak jadi. Biasanya plug katanya. Tapi tukar plug pun meletup-meletup. Ada cadangan tak tukar exhaust lain ataupun mungkin enjin yang bermasalah, Datuk? Yes, itu enjin. Enjin saja, CDI, contact delivery injection. Yang mana motosikal dia pakai direct magneto. Direct magneto CDI ada sepi belah tepi dia. Di dalam tu dia tak pakai contact point. So apabila magneto berpusing, akan bagi power kepada stroke yang enjin dia adalah 4 lajang. Di mana 4 stroke intake stroke masuk angin dan bahan bakar. Compression stroke melibatkan compression molekul-molekul ke dalam mampat kepada ruangan pembakaran. Ketiga, burst ataupun letupan power, bagikan satu peruntuk lonjakan. Sekarang ni lonjakan itu, boom, letupan dia tak habis, menyebabkan letupan pada exhaust pipe. Jadi letupan ini menyebabkan tidak 100% CDI tadi mengeluarkan kuasa. CDI lah yang menyuntik untuk memberi arahan kepada spark plug. Kalau CDI tak bekerja, spark plug pun tak kerja. Jadi sebab CDI bekerja, baru spark plug boleh kerja. Baru dia boleh suntik. Jadi suntikan dia sepatutnya biru, tetapi sekarang suntikan dia kuning. Jadi dia meletup, enjin hidup, tapi letupan yang separuh lagi ada dekat luar. Itulah kerugian dia. Jadi ini adalah penggunaan bahan bakar yang lebih tinggi. Apa yang perlu buat, dia kena cek magneto tu sendiri. Dalam magneto tu ada, dia punya, dia panggilkan
kabel eh. Copper kabel. Dia kena check satu-satu. Takut ada yang dah terputus ataupun dia tak match ataupun dia tak rapat ataupun dia dah renggang welding dia. Saya. Ha, itu dia lah. Dia kena check. Okey. Yang terakhir di talian WhatsApp Konti, kereta saya baru beli tahun ni tapi tayar belah kanan, depan dan belakang flat sikit berbanding tayar kiri. Adakah kerana saya selalu jalan jauh atau ada masalah lain? Tidak. Sebenarnya kita ada satu temperature, kalau kita tak pressure gas. Kan saya ajar beli kita RM15 ya. Pressure gas tu kita beli sendiri. Kita rajin suka pergi pump dekat petrol station. Dekat petrol station, puma pump angin mereka tidak dikalibrate. Tidak ditentu kurang kan. Jadi apa-apa kan. Kita taruh pusing. Tang. Okey. 200 kPa kita pun pergi. Tang. Dah penuh. Pergi lagi tu. Tang. Penuh. Lagi tu. Tang. Dah penuh. Okey. Sebenarnya dia masuk betul ke 200 kPa? Tidak. Tidak. Dia tidak dikalibrate. Dengan adanya pressure gauge dekat tangan kita, kita lepas tang. Op, dah 200 kita pergi. Op, belum penuh lagi. Dan kita tambah lagi. Dan terlebih, op, dah terlebih pula 200 kPa. Dan buang boleh check ni. Okey. Cantik cun. Bacaan dia. Kalau tayar bocor dekat valve, kalau nak dapat air lambat jauh guna helio lah. Taruh dekat valve. Taruh dekat valve tu nampaklah bubble tu timbul dia. Valve tu dah bocor. Jadi ikat dia kuat-kuat, pergi buat wig kat kedai tayar. Nanti kedai tayar gantikan valve tu. Murah saja. Okey, di Johnny dah tahu apa pesanan, silakan. Okey, terima kasih kepada Ikim kan. Sama-sama. Kita share knowledge ni kepada mereka semua. Yeah. Pengalaman yang ada ini saya sharekan kepada mereka yang memerlukan. Yeah. Bukan untuk di war-war atau di munapalitkan lah. Bukan saya share ini, bukan niat nak ego ataupun apa tidak. Ini adalah untuk kesemua rakyat Malaysia. Kerana mu Malaysia. Supaya semua orang duduk atas jalan tidak mencatatkan statistik untuk tahun ini. Kita sama-sama jadi anti-statistik tahun ini. Supaya kita dapat yang terbaik. Untuk tahun ini kita kurangkan dari 7,000 kematian. Setakat ini dulu bersama saya. InsyaAllah kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama minggu hadapan. MTech Udara di IKIM FM. Pilihan utama anda. Assalamualaikum.